Ayo nikah kapan? Tahun ini apa tahun depan? Karena saya nggak tahu jodoh saya siapa. Saya ngucap itu doa, malaikat lewat, diaminin. Kenapa enggak? Jadi saya sekarang mau berucap yang baik-baik aja. Jadi saya minta doanya aja. Doain yang terbaik. Katanya udah dilamar tuh di sosmed. Dari ayah. Doain aja insya Allah. Nanti kalau ada lamaran gue pasti tahu ayah kabarin lah. Nggak diem-diem ya. Doain aja, saya cuma minta sama Allah kasih saya jodoh yang baik, yang bertanggung jawab, soleh, sayang, jujur, setia, itu aja yang saya minta. Ya Ayu kan sering senyum gembira banget, kok kayaknya udah berapa lama ini Ayu kok senang, kelihatannya happy gitu ya, baru dia cerita, berarti ya dikenalin lah Ayu. Jangan dulu surprise, nanti kan kalau udah dipamer-pamerin ntar rame lagi. Ini aja belum dipamerin udah rame. Ya, pokoknya nanti mudah-mudahan pasti semuanya dikabar tahu sih ya, itu masih rahasia nanti. Pasti pokoknya nanti tahu sih. Ya Allah, doain aja ya, nanti doain aja. Maaf, doain aja nih. Tapi maaf, doain yang terbaik ya. Eh baik. Ganteng, seiman, ya Alhamdulillah. Dipertemukan sosok laki-laki yang tanggung jawab, seiman, kerja keras. Udah lama, ah. Udah 6 bulan lebih ya? Kurang lebih lah, Alhamdulillah dapat yang terbaik. Doain aja. Udah perkenalan keluarga juga ya? Alhamdulillah, doain aja. Sayang kok. Manggilnya apa ya, panggilan? Manggilannya apa ya, nanti tahu deh. Nanti aja kasih tunjuk aja ya, biar surprise ya. Baik, yang namanya anak mah senang-senang aja. Doain aja mudah-mudahan saya bahagia. Amin. Saya happy terus. Karena tadi saya bilang saya juga manusia biasa dan saya juga pengen bahagia. Saya pengen punya keluarga, saya pengen punya anak lagi. Doain aja, makanya doain yang terbaik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.